Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zarpanisa Bilang dalam acara Salam Pramuka. Hanya untuk kegiatan ini apa ya, Kak? Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali. Jadi kami harapkan kami dengan kegiatan Sakral Bayangkara ini akan mempererat silaturahmi antara anggota sakral. Thank you.
juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kontingen Sulawesi Barat. Saat kami mengikuti kegiatan di Karanas ini, merasa senang, tapi juga ya, kami sangat merasa senang mengikuti pertikaian sempat ini karena menemukan banyak teman dan menemukan banyak pengalaman baru. Kebetulan kami juga jauh dari Sulawesi, sangat terharu bisa sampai ke Palembang ini, Kak. Gak nyangka bakal disini ya. Harapan kedepannya untuk acara ini apa ya, Kak? Harapan kedepannya bisa ikut pertikaian selanjutnya atau acara selanjutnya ke permukaan di Palembang, Kak. Dan semoga kami bisa tampil lagi kedepannya. Terima kasih, itu aja dari kami. Thank you.
hari terakhir dari kegiatan kita di Pertigaan Nas Palembang tahun 2022. Nah, kami dari kontingen Nusa Tenggara Barat sangat berterima kasih kepada Kak Kuarnas, kepada Bapak Kapolri karena telah melaksanakan kegiatan yang sangat kami tunggu-tunggu, yaitu kegiatan pertemuan Sangga Bayangkara tingkat nasional. Karena kita tahu setelah beberapa tahun yang lalu ini adalah kali keempatnya dilaksanakan kegiatan Pertigaan Nas yang dilaksanakan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, harapan kami semoga kegiatan ini tetap dilaksanakan untuk memacu supaya adik-adik kami ini tetap semangat dalam berkegiatan, yang walaupun Pertigaan Nas ini bukan tujuan awal kita untuk mengikuti Sangga Bayangkara, tetapi harapan kami tetaplah laksanakan kegiatan Pertigaan Nas dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Zarpani Sabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.